Peringatan dini cuaca besok Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022, BMKG, hujan lebat landa 14 daerah. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, merilis peringatan dini cuaca untuk besok Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022. Dalam peringatan dini cuaca tersebut, BMKG menyebut adanya potensi hujan lebat di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menyebut, sebanyak 14 daerah di Indonesia berpotensi terjadinya hujan lebat disertai angin kencang dan kilat petir. Berikut peringatan dini cuaca yang dirilis BMKG untuk besok Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022. Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai angin kencang dan kilat petir Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Wilayah yang dapat berpotensi hujan disertai angin kencang dan kilat petir, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!